Kementerian Dalam Negeri KDN akan meneliti 125 laporan salah laku membabitkan anggota dan pegawai polis Diraja Malaysia PDRM yang didakwa tidak diambil tindakan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata kementeriannya perlu mengambil beberapa langkah untuk menambah baik agensi berkenaan susulan laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri rumah terbuka polis Diraja Malaysia PDRM sempena Aidilfitri di Pusat Latihan Polis Pulapul Kuala Lumpur pada Selasa. Akhbar harian berbahasa Inggeris New Straits Times pada Selasa melaporkan beberapa agensi kerajaan dengan sengaja menyembunyikan laporan salah laku membabitkan penjawat awam walaupun sudah dimaklumkan SPRM. Saifuddin berkata SPRM dilaporkan masih menanti tindakan susulan membabitkan sekurang-kurangnya 500 laporan salah laku penjawat awam pelbagai agensi sejak 12 tahun lalu. Baik, yang pertama, saya fikir sikap yang betul yang patut kami ambil adalah jangan ada denial syndrome. Itu yang pertama. Terima bahawa hasil daripada laporan sebuah agensi kerajaan yang berkaitan dengan soal integriti dan salah laku itu, faktanya begitu, jangan ada. Yang kedua adalah kami harus respon kepada laporan itu dengan mengambil beberapa langkah dengan tujuan akhirnya adalah untuk mengatasi ataupun to improve, memajukan lagi. Jangan berlaku keadaan yang bertambah buruk. Saya baru masuk bulan yang kelima dan dalam memahami tentang fungsi sebuah jabatan di bawah pasukan polis ini adalah jabatan integriti. Saya meneliti semua catatan dari hal tentang skop, tugasan mereka, langkah mereka ambil, inisiatif yang mereka jalankan seawal rekrutmen anggota lagi, membawa kepada sepanjang setiap anggota polis yang seramai 122,000 itu selama bergelar anggota polis, mereka harus melalui beberapa proses yang membabitkan usaha untuk meningkatkan integriti.